Oke, kali ini kita akan membuka karetan hitam ini yang digunakan sebagai pemutar pisau blender. Pertama-tama siapkan open main, kemudian di bagian sini kita putar ke arah kanan, jadi memutarnya ke arah kanan atau searah jarum jam. Jangan diputar ke kiri, kalau diputar ke kiri untuk mengencengin, kalau ini kan untuk membuka, putarnya ke arah kanan. Oke, sudah mulai terbuka. Ini dia. Tapi it's tidak semudah itu, bosku. Ini tadi sebenarnya udah saya buka, kemudian saya pasang lagi, tapi tidak terlalu kencang, jadi mudah sekali membukanya. Sebenarnya ini tadi sangat sulit membukanya, bahkan saya perlu bantuan teman saya tadi untuk membukanya. Saya akan ceritakan sedikit bagaimana saya tadi membukanya, soalnya ini kebetulan sangat sulit sekali tadi untuk membukanya ini. Tapi kalau secara teori benar pasti bisa kok. Saya kencengin dulu. Tadi itu pertama saya beri WD. Setelah saya beri WD, saya tunggu kira-kira 5 menit biar WD-nya meresap. Kemudian setelah itu saya coba buka sendiri tapi nggak kuat tangan saya. Kemudian saya minta bantuan teman saya untuk megangin yang bagian karet. Kemudian yang sini saya saya pakai palu untuk membukanya. Jadi seperti ini. Coba pakai palu ke arah kanan ya. Nah, seperti itu. Dan bisa dilihat bahwa bekasnya juga sangat parah juga. Di sini bisa dilihat sampai segini, berarti kan sangat sulit sekali untuk membukanya tadi. Tapi kalau secara teori benar ke arah kanan pasti bisa kok, walaupun agak sulit. Jadi seperti itu ya teman-teman cara membukanya. Kita akan rangkai lagi di sini. Oke, jadi sekian video tutorial dari saya dan semoga bermanfaat bagi kalian.